Selamat datang di Super Ses. Apakah kamu sudah siap? Pertarungan penalaran yang menarik akan segera dimulai. Tujuan Space Trewu adalah untuk menyelesaikan semua tugas atau menemukan dan mengeliminasi imposter. Kita belajar bagaimana menyelesaikan tugas. Cepatlah bertindak. Tekan dan tahan roda kiri untuk meluncur di kotak tugas di sebelah kiri. Kamu dapat melihat tugas yang harus diselesaikan dan lokasinya. Kamu memiliki tugas yang harus diselesaikan di konsol utama. Buka peta dan lihat di mana konsol utama berada. Tekan tombol kanan atas lokasi kamu saat ini akan ditampilkan di peta. Perhatikan, lokasi misi akan ditandai dengan tanda seru berwarna kuning. Tekan tombol kanan atas. Sekarang pergi ke konsol utama untuk menyelesaikan tugas. Saat mendekati titik tugas, tombol gunakan akan menyala. Tekan tombol gunak. Ini tugas mengunggah. Pengunggahan dimulai. Harap tunggu transfer selesai. Kerja bagus. Total progres tugas saat ini akan ditampilkan di sudut kiri atas, dan kotak progres akan meningkat setelah tugas selesai. Selesaikan tugas lain dan kamu bisa. Ini adalah tugas mencatat waktu. Mohon arahkan jari kamu untuk tekan dan tahan kartu dan geser jari kamu untuk menyelesaikan tugas. Kerja bagus. Selamat atas kemenanganmu dengan menyelesaikan misi. Tapi, para Space Trewu juga bisa menang dengan menemukan dan mengeliminasi semua imposter. Cobalah untuk menemukan imposter. Ada pergerakan di atas gudang senjata. Datang dan lihatlah. Hati-hati. Imposter akan mencoba menemukan anggota Space Trewu yang sendiri. Lihat, kuning menyerang putih. Dia adalah imposter. Setelah mayat ditemukan, Space Trewu dapat melaporkan tubuh ke pertemuan untuk menemukan dan mengeliminasi imposter. Laporkan mayatnya dan panggil pertemuan darurat. Dalam pertemuan tersebut, Space Trewu dapat menyimpulkan siapa imposter berdasarkan petunjuk. Putih sudah mati. Apakah ada yang melihat siapa yang menyerangnya? Cepat dan beritahu semua orang bahwa kuning adalah imposter. Tolong bicara dengan jelas. Anggota Space Trewu lainnya tidak mendengar dengan jelas. Aku juga melihat kuning menyerang putih. Dia adalah imposter. Ups, ketahuan. Oke, aku akui aku adalah imposter. Hei Kuning, kamu mengakui bahwa kamu adalah imposter. Maka aku akan memilih kamu deh. Tekan di sini untuk mengonfirmasi suara. Orang dengan suara terbanyak dalam pertemuan akan dieliminasi dan dikeluarkan dari pesawat ruang angkasa. Selamat telah menguasai kemampuan menang Space Trewu. Selanjutnya, mari kita mulai pertempuran nyata segera. Tekan di sini untuk memasuki permainan cepat. Tekan di sini untuk memilih mode klasik. Tekan di sini untuk mulai memasangkan. Thank you.
pada kartu yang belum terungkap dan pilih identitas kamu di permainan ini. Salam, Space Crew. Ada dua impostor di antara kita. Tujuan kamu adalah menyelesaikan semua tugas, mencari tahu dan memilih untuk mengeluarkan impostor. Di sini kamu dapat mengadakan pertemuan darurat untuk berbagi petunjuk kamu dengan semua orang. Setiap pemain hanya memiliki satu kesempatan, jadi gunakan dengan bijak. Diskusikan dan analisis untuk mengeluarkan impostor. Selamat telah menyelesaikan semua pelatihan Space Crew. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menang sebagai impostor. Impostor dapat menyerang dan mengeliminasi semua anggota Space Crew untuk menang. Temukan anggota Space Crew yang sendiri dan serang mereka. Mari kita pergi ke sisi kiri pesawat ruang angkasa untuk menemukan kesempatan. Lihat, anggota Space Crew itu pergi ke ruang medis sendirian. Ikuti dia. Tekan tombol serang untuk mengeliminasi Space Crew. Kerja bagus. Sebelum ditemukan, cepatlah keluar. Tekan tombol saluran dengan cepat untuk mengebor ke dalam. Tekan panah untuk pindah ke ruangan lain. Tidak ada seorang pun di sini. Ini dia. Lihat, ada anggota Space Crew lain di sisi ini. Singkirkan dia. Kerja yang baik. Kamu telah menguasai kemampuan dasar untuk menang sebagai impostor. Sekarang, mari kita pelajari cara menang langsung dengan menghancurkan pesawat luar angkasa. Tekan tombol hancurkan untuk mulai menghancurkan pesawat ruang angkasa. Tekan di sini untuk menghancurkan peralatan oksigen. Apakah kamu mendengar alarm? Ruang oksigen dihancurkan oleh kamu. Space Crew harus pergi ke dua tempat untuk memperbaikinya. Lihat, Space Crew berpisah untuk memperbaiki peralatan oksigen. Putih pergi ke ruang oksigen sendirian, tangkap dan bunuh dia. Putih pergi ke ruang oksigen sendirian, kerja bagus. Dia dibunuh olehmu sebelum dia bisa memperbaiki peralatan oksigen.
Sudah terlambat bagi anggota Space Crew lainnya untuk datang dan memperbaikinya. Selamat, kamu telah menguasai semua kemampuan untuk menang sebagai imposter. Sekarang pergi dan tunjukkan keahlian kamu dalam pertempuran yang sebenarnya.